kabur. Kabur. Astaga. No. Oh my god. Sekarang gila enggak? Halo guys, kembali lagi di Vlog Sina Channel. Dan hari ini seperti yang kalian lihat, aku bermain Arena of Valor lagi, kawan. Jadi di sini tuh kapan hari itu udah ada yang request gua main si Felix, tapi menurutku itu ini ya, Phoenix maksudnya. Jadi gua butuh berapa lagi nih ya? Berapa gold lagi ya biar bisa beli Phoenix? Sekitar 13.000. Jadi gua bakal ngumpulin uang dulu dengan mempersembahkan gameplay kali ini di ya, kita langsung aja masuk solo rank aja, kawan. Okay, guys, di sini gua bakal milih pakai Murat. Murat? Enggak. Kita membutuhkan kita nih ambil Dark Slayer. Mendingan gua main Arthur lagi, kita main Arthur lagi. Atau main ini aja. Oh, gak bisa. Oke, bagi kalian yang baru nemu channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya ya, kawan-kawan. Dan ya, maaf juga buat kalian yang udah nunggu-nunggu video dari aku, tapi kok aku gak update-update, ya itu karena gue repot, gue masih sekolah, jadi sangat-sangat repot, apalagi karena aku sudah kelas 12. Sebentar lagi mau UN, kenapa UN itu gak dihapus tahun ini aja, gue juga bingung dah. Udah gini. Dark Slayer mana ya? Ada kita di tengah aja. Ada si Toro, ya udah kita ke bawah. Kita ke bawah, kita temenin Jornnya. Tapi itu si Toronya kenapa kesini juga sih? Oke, nggak apa-apa lah, kita bareng-barengan di sini. Soalnya di tengah itu ini men, langsung bunuh ini kawan. Ada Natalia datang. Langsung berkurangnya lumayan deh. Oke, kalah. Aku mati kawan, maaf. Jelek banget. Gak apa-apa, mungkin mereka bisa. Woo! Double kill dari si Natalia ya itu ya. Kita ngurusin si Gildur aja nih. Daripada dia di sini kan. Jadi kita sekarang posisinya seimbang kawan, kita dua. Oh, ultimate. Masih OP Natalia. Natalia ini dari dulu emang OP banget sih kawan. I have seen the face of evil. Emang OP banget dan sakit banget. Tapi kalau di turnamen nggak terlalu berani make
mata lihat sih orang-orang. My life for my people. Langsung masuk kawan. Aduh, gak kena. Ini saling ya ampun. Impi soalnya dia. An ally has been defeated. In your strength. Masih hidup, masih hidup. Almost die. Mantel of Ra, jangan lupa dibeli. Ngantuk kawan. Natalia lawan Natalia ini di tengah. Aduh, atas gak ada yang jaga man. Aduh, aduh. Balas mati lagi. Oke, kawan. Maaf ya performa kali ini tuh kurang greget saya. Iya, toronya luar biasa, langsung aja ke depan, Majuin. Ya, sekarang apa yang harus kita lakukan ya? Mendingan kita ke arah mana ya? Ini bantuin si Natalia-nya nih. Core of the core. I will have order. Kadang gue belum jadi. Please. Oke, langsung kita push tower. Aduh, sakit ini. Push towernya dong. Aduh. Oke, Toro bagus. Toro bisa nge-heal. I have seen the face of evil. An ally has been defeated. Dia tawar bahwa kita hancur. Scorching brand. Balik. Gila si Natalianya. Jago tapi mati. My life for my people. Oke, kita bakal ngumpul ke tengah. Kita lari-lari kawan. Langsung aja kita gaskan ke depan. Langsung kita bundat. Langsung aja. Gak usah lama-lama. Terdekan ya ampun. Oh my god. Gua pantang mundur. Iya, mati. Oke. Kayaknya kurang menarik kawan, kayaknya gagal konten. Gua bakal main support sih sebenarnya. Tapi karena dark flyer-nya enggak ada, jadi ya. Wadaw, itu langsung masuk ke begitu, tolong. Nice. Astaga. Silentnya mereka, gak apa-apa. Di situ Natalianya telah ngepush kawan di bawah ini. Gak apa-apa.
Sekarang posisi kita unggul sebenarnya towernya. Yonnya, hati-hati Yon. Kita masalahnya Natalia, lawan Natalia jadi susah. Double kill, gua gak ngapa-ngapain dari tadi. Gua belum ngambil ini soalnya. Hancur-hancur. Kita mundur dulu. Oke. Kita menginap-inap di sini dulu. Kita Oke, kita bakal ini apa ya? Gue lupa. Dragon Slay Abyssal Dragon, astaga. Mereka udah salah siapa bisanya mereka maju satu-satu. Oke, aduh, salah. Aduh, kabur. Kabur. Astaga, no! Oh my god, sekarat, gila gak? Tolong itu Yonnya, minionnya dulu diberesin. Oh my god. Kayaknya kemana? Oh enggak sih, gue yang maju-maju sendiri kemana. Kenapa ada yang salah upset gitu ya? Oke kawan, kita berada di posisi yang kalah ya ini. Aduh, apakah kita bisa comeback dengan keadaannya gua yang tiba-tiba tidak jago. An ally has been defeated. Aduh, sinyal. My life for my people. Menurut gimana nih? Ada musuh nggak sini? Buset. Have faith in your strength. Bagus limbs. Oh my god, dari belakang dong. Ya. Apa lu, gua balas nih. Salah posisi. Salah lari. Gak apa-apa lah, kita korbankan diri saja. Wow.
asis kita dikit. Ngebunuh 6, mati 6. Your team has destroyed a tower. Langsung kena dong itu. Ini quotes apa ya? Di setiap karakter ada quotes ini. Tolong mundur. I have seen the face of evil. Jadi punyanya musuh diambil semua sama dia. Enggak, aku cuma lewat. Your tower has been destroyed. Tiba-tiba tower udah hancur lagi, kan? Oke, di situ ada musuh. Ya, habis ngebunuh mati gue. Nih Yornya ngapain sih? Dia mau ngepush sendirian nih, dia mau ini upgrade skill. Yornya ngapain sih? Balik Ih, hampir kena, ya ampun. Ini apa ya bedanya, boy? Oh, tambahan attack damage dan magic per stack. Sabar dong. Gue nge-TB-in mereka, oh my god. Percuma balik. Oke, kita tidak tersisa, kawan. Ya, kalah dong ini. Ada mereka punya minion. Aduh, langsung ace gak tuh? Yaudah, masuk lagi minionnya mereka. Ayo, kita bisa. Itu tuh minionnya. Ush. Oh my god, almost died. Itu loh. Langsung shut down. Tunggu, ini beresin dulu nih minionnya nih. Nyantol nih. Ini juga nih. Kita gak tahu mau ngapain sekarang. Kita mau comeback caranya gimana. Cara terbaik adalah kita diam, kawan, di ini. Kita cek Dark Slayer-nya. Dark Slayer-nya kayaknya gak ada apa-apa ya. Mereka di tengah ternyata nih. Mereka di tengah-tengah. Oke, kita bakal naikin level dan completing semuanya dulu. Ngapain seharusnya. Ready. My life for my people. Oh,
Iya loh. Double kill. Double kill. An enemy has been defeated. Oh, mati semua kawan nih. Comeback, comeback. Double kill. Tower inti dan kita menang kawan. Woo! We victory. Oke okay, guys. Tak kira bakal kalah lagi gitu ya. Oke okay, bronze 1 bintang 2. MVP-nya tanker kita yang sejati. Si Toro. Oke, kita like semuanya. Dan ya, sekian episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan jangan lupa untuk tidur. Karena kalau kalian bermain itu harus tidur juga, kawan. Oke, see you!